Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita mau review Pantai Melasti ya guys. Nah, sebelum-sebelumnya kita udah nge-review Pantai Pandawa ya. Nah, kita nih sudah sampai di gerbangnya ya guys. Nah, untuk harga tiketnya ini hampir sama ya kayak di Pantai Pandawa lalu ya, yaitu untuk motor 2.000, mobil 5.000, dan untuk orangnya 8.000 ya guys. Nah, ini di sebelah kanan kita udah disambut ada patung-patung penari khas Bali ya guys. Nah, ini buat suas-suas foto nih ya. Nah, di kiri kita ini Bukit Kapur ya guys. Nah, ini biasa-biasa buat spot-spot untuk foto ya. Jadi ini view-nya langsung ke lautan ya guys. Nah, di Pantai Melasti ini biasanya kalau pagi hari ya guys, tuh banyak untuk yang pengambilan foto pre-wedding ya guys, dengan view dari tebing atau bukit dan hamparan lautan biru ya guys. Nah, biasanya wisatawan-wisatawan dari luar ataupun dari domestik sendiri ya, itu banyak sekali guys. Tapi lebih enak kalau untuk ke daerah sini sih pagi ataupun sore hari ya guys. Nah, buat kalian-kalian yang mau honeymoon ataupun sekedar untuk liburan bersama keluarga, memang Pulau Bali ini cocok ya guys. Nah, untuk di sebelah kiri kita ini langsung lautan ya guys, dan di sebelah kanan ini biasanya untuk yang santai-santai lah ya, untuk sambil ngadem-ngadem sambil ngelihat view langsung ke laut ya guys. Nah, di depan ini nanti ada yang ikonik juga ya guys. Nah, view di sini tuh keren banget kan guys, sebelah kiri kita tuh kelihatan. Nah, ini untuk di sebelah kanan kita untuk parkir bis ya guys. Nah, kalau untuk mobil pribadi atau kendaraan bermotor bisa langsung masuk ke dalam terus ya guys. Nah, untuk di kiri ini banyak beach cup ya guys. Nah, ini salah satu gerbang ikoniknya Pantai Melasti ya. Nah, sekarang kita langsung cari parkiran dulu ya guys. Hai guys, Pantai Melasti ini terletak di Desa Unggasan yang termasuk wilayah Kecamatan Kuta Selatan ya guys, Kabupaten Badung, yang mempunyai sebuah potensi sumber daya alam yang ditunjang oleh sarana prasarana yang ada ya guys. Desa Unggasan adalah desa yang berbukit, terletak kurang lebih 4 km dari Kecamatan Kuta Selatan ya guys, dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dengan kendaraan umum. Kemudian 34 km dari ibu kota provinsi ya guys. Pantai ini diberikan nama Melasti karena pantai ini biasa digunakan sebagai tempat untuk kegiatan upacara Melasti ya, atau yang disebut penyucian diri oleh warga sekitar, yang biasanya dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Bali ya guys. Nah, di sini juga ada saung-saung ya guys,
buat kita istirahat ya. Dan ini sumpah guys, keren abis untuk pantainya ya. Lautnya biru dan masya Allah ya guys, pasirnya bersih banget ya guys. Oke guys, sudah dulu ya review kita tentang Pantai Masti ini ya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya guys.